Matur nuwun sangat, terima kasih. Mudah-mudahan motivasi beliau akan menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan insya Allah menjadi kader-kader pemimpin bangsa ke depan yang lebih baik dari masa-masa yang lalu, insya Allah. Mudah-mudahan dari Tegal Rejo ini keluar calon-calon presiden, calon-calon menteri, calon-calon DPR, calon-calon pemimpin, calon-calon kiai dan ulama yang luar biasa yang akan menjadikan negeri ini aman, tenang, dan terang, dan menimbulkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yeah.
Wow.